Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan patroli gabungan himbauan virus corona di wilayah Kota Bekasi. Kegiatan yang dipimpin oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko, guna memberikan himbauan tentang social distance atau jarak bersosial, dan Kapolres memberikan arahan kepada masyarakat agar tidak melaksanakan kegiatan berkerumun. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko, juga membagikan dan menempelkan maklumat Kapolri di sejumlah tempat yang diketahui adalah tempat berkerumun masyarakat, agar masyarakat bahu-membahu membantu program pemerintah pusat dan daerah tentang memutus penyebaran virus corona di Kota Bekasi dan sekitarnya. Bersama ya, rekan dari Kodi, Pemda Kota Bekasi, dan dilaksanakan secara serentak oleh jajaran Polsek dengan tiga pilarnya, kami melakukan upaya pencegahan penyebaran corona COVID-19, di antara melaksanakan kegiatan patroli bersama, kemudian memberikan himbauan dan pemasangan maklumat Kapolri, sehingga diharapkan seluruh warga Kota Bekasi memiliki kesadaran dan peduli terkait dengan bencana nasional yaitu COVID-19. Dan tujuh juga kita mendorong kesadaran warga masyarakat untuk tetap ya berada di rumah, kecuali ada kegiatan yang mendesak, silakan, namun diharapkan tetap menjaga kondisivitas wilayah. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan patroli di beberapa tempat, diantaranya di pusat keramaian, kemudian pertokoan, perkampungan, dan beberapa tempat lainnya, sehingga bisa tersosialisasikan secara keseluruhan. Dari hasil pantauan dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.